Tuan Pengurusi Majelis yang kita sayang dan kita hormati, Yaitu Seri Anwar, rakan-rakan sepegangan saya, bekas-bekas pegawai kanan Angkatan Tentera, saya tak kata tentera, Angkatan Tentera, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, semoga Allah memberi rahmat dan hidayah bagi kita sentiasa. Saya hari ini Dato' Haji dan Laksamana Imran, semangat dia berbeza. Saya tengok tadi kemah ini pun bergegar apabila mereka datang. Mesti ada sesuatu yang ada terpendam dalam hati mereka. Alhamdulillah Ustaz Najmi telah meretakan keadaan. Jadi kita semua boleh baik kepada keadaan yang sedikit normal sebelum Dato' Seri naik. Saya tak tahu apa keadaan yang akan berlaku pada masa Dato' Seri naik. Terlebih dahulu saya ingin ingatkan Dato' Haji, saya telah dilaporkan ada panel di depan minat yang mengatakan dia pengkhianat negara. Dato' Laksamana Imran telah banyak kali dipanggil pengkhianat negara. Saya dengan Ustaz Najmi belum lagi dan kita baru. Kalau kita semua pengkhianat, saudara-saudari yang ada di sini semua yang digelar pengkhianat kerana cuba menumbangkan kerajaan. Jadi alhamdulillah kita semua dipanggil pengkhianat kerana definasi dia telah berubah. Orang yang baik-baik adalah mereka yang menghilangkan wang-wang rakyat berbilion-bilion. Itulah orang yang baik-baik. Ini definasi boleh ditukar. Pemerintah boleh menukar definasi ini. Orang seperti kita dipanggil pengkhianat. Jadi terima kasih. Sebelum saya telah membuat satu kenyataan press tadi pada mereka yang telah tengok YouTube, faham apa yang saya nak kata. Tapi kalau pada mereka yang belum tengok YouTube, saya ulangi beberapa perkara yang saya telah bawa ke dalam kenyataan akhbar tempoh hari yang saya telah buatkan bersama-sama dengan Dato' Seri. Sebelum saya pergi kepada kenyataan sebelum saya ingin mengukirkan gambaran siapakah mereka yang di dalam tentera, yang kita berada dalam tentera dan berkhidmat di dalam tentera. Semasa saya berkhidmat di Namibia pada tahun 1979, satu batalion di Terendak telah disediakan untuk dihantar ke Namibia dan mereka telah membuat persiapan selama satu tahun untuk bertugas di Namibia. Tetapi pada akhir-akhir masa sebelum mereka bertolak, PDD telah memohon tambahan satu kapli dan perlu disediakan dalam masa satu minggu. Saya telah memerintah mereka yang ingin ditambah ini dan kita semasa itu sedang berkhidmat menjalankan operasi di Belum, di Gunung, di Forest Reserve Belum, di Perak. Tentera Terhadaran telah membuat keputusan untuk terbang keluar anggota-anggota ini, bawa balik ke kamp mereka di Terau, sediakan mereka dalam seminggu. Dalam masa tempoh satu minggu, anggota ini telah berada di padang pasir Namibia. Saya boleh cabar, tidak ada anggota tentera dalam seluruh dunia ini boleh melaksanakan tugas seperti itu. Hanya anggota tentera Malaysia. Jadi pada mereka yang telah bersara, itulah tingginya nilai khidmat saudara-saudara dalam tentera. Kita dah tengok bagaimana taat dan setianya anggota kita dalam tentera. Tetapi apakah balasannya yang telah diberi oleh kerajaan kepada mereka? Saya telah menyatakan di dalam sidang akhbar baru-baru ini, saya mengatakan kalau tengok di sekeliling, bukan di Kuala Lumpur, mungkin di sini kem-kem dia canggih, tapi pergi ke jauh sikit, mungkin ke Seri Negeri Sembilan, ke Perak, ke Kedah, ke Sabah, ke Sarawak,
infrastrukturnya adalah seperti infrastruktur tentera dunia ketiga. Itulah balasan hikmat yang kami taburkan oleh mereka. Dan tengok kepada mereka yang telah bersara. Saya ingat banyakkannya pendapatannya ada di bawah paras kemiskinan. Inilah balasan hikmat yang telah ditaburkan oleh tentera-tentera dan yang telah pensyen. Jadi saya rasa kita memerlu melaksanakan sesuatu sebelum perkara seperti ini berpanjang. Kenapa benda ini berlaku? Walaupun negara ini satu negara yang kaya, kenapa benda ini berlaku? Saya ingin ulang sekali lagi pertanyaan ini. Adakah negara ini sebuah negara miskin? Tidak. Pada saya, kita adalah sebuah negara yang menuju ke arah negara yang telah membangun. Mereka di barat sendiri telah mengiktirafkan Malaysia adalah sebuah daripada negara-negara yang membangun, yang telah bangun. Jadi kenapa keadaan tentera tidak terjaga? Soalannya saya telah kupaskan semasa tempoh hari. Ini tidak lain diperlukan adalah budaya membelanja di dalam Kementerian Pertahanan. Saya nak katakan bahawa kebanyakan alat-alat besar yang dibeli yang berharga berbilion-bilion dilaksanakan secara negotiated tender dan bukannya tender terbuka, disebabkan harganya melambung tinggi, banyak hidden cost, dan disitulah tergedahnya kepada corruption dan juga salah guna. Itu sebabnya kalau kita mengira wang terkumpul yang telah diperuntukkan oleh angkatan tentera sejak saya mula masuk tentera dan saya hingga saya keluar pada tahun 2005, saya kira itu lebih kurang, lebih kurang wang terkumpul yang telah diperuntukkan kepada angkatan tentera adalah sebanyak 75 bilion. Ini adalah satu jumlah yang besar. Saya ingat kalau kita duduk dalam tentera, kalau kita belanjakan ini kepada maksimum ataupun kita optimiskan perbelanjaan yang kita boleh dapat lebih daripada apa yang kita dapat sekarang ini. Jadi mana pergi wang yang begitu banyak yang telah diperuntukkan oleh kerajaan? Kemana pergi wang? Tidak lain dan tidak bukan, wang ini telah hilang dalam arus perolehan persenjataan dan kelengkapan. Kerana kalau satu sistem harganya 200 juta dibeli oleh negara jiran, kita membelinya dengan harga 1 bilion. Maknanya 800 juta telah hilang. Dan ini bukan, kalau kita perhati balik, tuan-tuan dan puan-puan memerhatikan berapa banyak barang-barang yang telah, capital item yang telah dibeli sejak akhir ini utamanya, telah dibeli secara direct negio. Kita akan mengetahui bahawa banyak daripada wang peruntukan, wang rakyat yang diperuntukkan untuk perbelanjaan di dalam Kementerian Pertahanan telah hilang dan hanya menguntungkan segurungan kecil di dalam negara ini. Dengan itu saya rasa sudah masanya kita bertindak dan memilih sebuah kerajaan yang dapat dan amanah yang telus membelanjakan duit rakyat. Selain daripada itu, saya juga menekankan bahawa banyak pembelian yang terbuat dengan cara tidak bijak. Sebagai sebuah yang memerlukan senjata dari luar negara, apabila kita beli, kita membeli sebuah senjata dengan tanpa pindah alih teknologi kepada kita. Jadi apabila ini berlaku, kita terpaksa beli semua alat-alat gantinya daripada luar negara. Bayangkan kalau satu sistem dibeli di UK, vendornya berada merata di Europe, bagaimana kita nak maintain barang-barang dan peralatan yang ada pada dalam kita? Ia akan memakan masa dan akan menyedaskan kesiapsiagaan secara itu. Ini adalah dan sehinggakan negara kita satu hari nanti akan dipanggil pada bleeding
bleeding because of this cause. Jadi duit-duit yang dibutuhkan akan hilang dan hanya sekali lagi saya katakan segelintir kecil kumpulan kecil saja yang berbahagia dengan wang yang telah dibutuhkan ini. Dan yang mana siapa yang rugi? Negara dan rakyat. Tidak kurang juga saya ingin mengingatkan baru-baru ini ada satu laporan yang telah dikeluarkan oleh Transparency International. Dia sebuah badan international yang ini dipusatkan di UK. Mereka telah buat satu laporan dan mengkategorikan negara-negara yang terlibat dengan rasuah di dalam proses pembelian senjata. Dan kategori ini adalah daripada A, iaitu kalau A, negara itu tidak ada risiko korupsi. Kalau dia negara F, dia di dalam kategori F, dia adalah sebuah negara yang paling banyak korupsi dalam proses pembelian senjata. Tuan-tuan nak tahu di mana letaknya negara Malaysia? Bukan F, tu terlambat teruk, D. Kalau anak kita ambil SPM dapat D pun kita rasa malu. Ni negara kita yang kita sayangi, One Malaysia, dimas kita ditarafkan dalam kategori D bersama dengan negara seperti Rwanda, Tanzania, China dan Rusia. Malu kita, malu kita sebagai rakyat, rakyat Malaysia, malu kita dengan negara yang kita sayangi. Kita berkorban pada malam ini, duduk susah payah untuk menegakkan hak dan yang menjatuhkan yang batil. Jadi kalau kita tidak jatuhkan yang batil, benda yang hak tidak akan terdiri. Inilah tugas yang kita patut jalankan. Saya kali ada mengingatkan Dato' Sri dua perkara yang penting. Saya kata angkatan tentera mesti sentiasa bersedia. Dia tidak perlu tak bukan sebuah negara yang punya banyak masalah. Peralatan dia canggih, moden dan sedia berperang. Kenapa? Kita mesti ada tentera yang berkualiti seperti ini kerana di dalam krisis umpamanya perebutan pulau di South China Sea. Kalau kita tidak ada mempunyai satu sebuah tentera yang kukuh dan kuat, kita akan sentiasa dibuli. Kita menjadi budak dibuli dan hanya harapan kita adalah pergi ke UN dan diplomasi. Jadi, option kita untuk mengenakan ketenteraan untuk menyelesaikan kasus ini tak ada. Kerana tentera kita tidak bersedia. Jadi, saya kata dengan Dato' Sri, pembangunan angkatan tentera adalah amat penting. Di Bosnia, kerana tidak ada tentera, khususnya tentera darat, respect to tentera udara dan Navy, kalau tidak ada tentera darat Bosnia, bangsa Bosnia tidak akan ada lagi dalam dunia ini. Itulah pentingnya tentera kita dan tujuannya tentera itu zahir di negara ini. Jadi inilah tugas-tugas kita sama untuk menentukan bahawa kita. Dan satu lagi yang penting, yang tidak kurang pentingnya, saya ingatkan kepada Dato' Sri, apabila seorang tentera, saya rasa ramai di antara anggota-anggota yang telah pikir tidak sedar ini, apabila seorang tentera menandatangani perjanjian untuk masuk tentera, dua kontrak telah disign secara bukannya secara fizikal tetapi secara tersirat. Apa aja kontraknya? Satu, tentera berjanji akan bertugas di mana saja, di Gulf of Aden, di Laut Cina Selatan, di Namibia dan sebagainya. Dia tidak akan ingkar perintah itu. Satu lagi kontrak yang ditandatangani adalah kontrak kerajaan memberikan kemudahan yang sesuai untuk tentera, gaji yang cukup, pensyen yang cukup dan seterusnya. Dan ini tidak ditepati. Jadi maknanya
Kalau insya Allah saya doakan Datuk Seri menjadi seorang Perdana Menteri yang akan datang. Tugas kita untuk memilih dia untuk jadi Perdana Menteri yang akan datang. Alhamdulillah. Jadi kontrak ini boleh dipenuhi oleh kedua-dua pihak. Ini adalah satu. Dan pada tuan-tuan dan sempat saya berdoakan semoga Allah beri kita semua kekuatan, keberanian, ringan tangan untuk memilih sebuah kerajaan yang terus, yang amanah, yang dapat membelanjakan kewang-wang yang telah diperlukan oleh rakyat dengan hemahnya, dan bukan yang apa yang telah berlaku pada waktu sekarang ini. Saya juga berdoa semoga kita diberi taufik dan hidayah dalam usaha kita untuk menegakkan yang hak dan menjatuhkan yang batil. Saya tidak pandang lama lagi kerana kita semua sedang tunggu orang yang paling terhormat dan disayangi untuk ucapkan ucapan beliau. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.